Annyeong YouTube, balik lagi nih sama aku Rina, masih di channel aku. Pada hari ini aku tuh shoot pada tanggal 24 Juli tahun 2019. Nah, hari ini aku mau bahas tentang 11 member line debut untuk X1. Nah, kita tahu nih Produce X101 ini baru saja berakhir. Final episode-nya itu pada tanggal 19 Juli 2019 kemarin. Dan hari ini aku mau bahas 11 member line debut dari Produce X101. Dan di mana 11 member yang berhasil debut ini akan bergabung menjadi satu grup dengan nama adalah X1. Nah, menurut Mnet nih, X1 ini memiliki makna. Yang pertama, dia bisa bermakna bahwa X ini berarti kan potensi dari para member yang tidak terbalas yang berkumpul menjadi satu, jadi namanya X1. Dan makna yang berikutnya itu adalah bisa aja X ini disebut sebagai perjalanan yang tidak dapat diprediksi untuk menjadi yang nomor satu, X1. Jadi sangat menarik banget ya makna dari X1. Nah, sedangkan sistem pemilihan 11 member yang akan debut ini dipilih pada saat episode 12, yaitu adalah episode the finalnya, evaluasi debut. Penilaiannya masih sama, yaitu dari voting produser nasional. Dan di situ pada saat episode terakhir itu dipilih yang peringkat 1 sampai peringkat 10 dari segi voting. Dan satu member yang dipilih ini tadi bukan dari peringkat 11, tapi melainkan dipilih dari akumulasi nilai mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu yang terakhir, yaitu minggu ke-12. Jadi sebenarnya kan di tiap minggu itu voting itu dimulai dari nol lagi, dimulai dari nol lagi. Jadi nggak ada akumulasi di setiap minggunya. Tetapi untuk menentukan member X ini harus diambil dari akumulasi voting mulai dari minggu pertama sampai minggu 12. Jadi bisa dilihat dari member yang memiliki penilaian yang bagus mulai dari awal minggu sampai dengan akhir. Ya, langsung aja nih kita bahas satu persatu 11 member line debut dari X1. Dimulai dari peringkat 10, nanti naik-naik terus sampai peringkat 1 hingga ke member X. Oke, sebelumnya kamu bisa klik subscribe dulu dan klik tanda lonceng, subscribe itu gratis ya. Oke, kita mulai dari peringkat 10 dari X1 kemarin, yaitu adalah Kang Min-hee dari Starship Entertainment. Nah, terpilihnya Kang Min-hee ini menjadi member ke-10 ini adalah salah satu hal yang mengejutkan dan tidak terduga. Karena kita tahu nih, Kang Min-hee sejak pengumuman peringkat ya, mulai dari minggu pertama sampai minggu terakhir, itu dia tidak pernah masuk di line debut. Bahkan pada saat awal pertama pengumuman peringkat ya, itu kalau nggak salah di episode ke-5, Min-hee mendapatkan ranking 22. Kemudian di pengumuman ranking berikutnya masih di peringkat 23, jadi masih 20-an. Akhirnya, peringkatnya itu naik di saat pengumuman yang ketiga di episode 11 kemarin, yaitu dia naik ke peringkat 14. Nah, peningkatan peringkat dari Kang Min-hee ini melonjak ke peringkat 14 ini dikarenakan Kang Min-hee menjadi main vokal di saat evaluasi konsep, yaitu di lagu Ipo Ipo. Dan memang saat dia menjadi main vokal ini, dia cukup mendapatkan perhatian dari para produser nasional karena dia menunjukkan bakatnya dengan baik. Bahkan dengan para komposer pun juga terpukau gitu dengan kemampuan dari Kang Min-hee. Begitu juga dengan para trainer ya yang memuji peningkatan dari Kang Min-hee. Nah, dengan masuknya Kang Min-hee di peringkat 14, otomatis dia masuk ke dalam evaluasi debut. Dan makin kesini mungkin dia makin mendapatkan banyak cinta dari para produser nasional, hingga pada akhirnya dia bisa masuk di line debut di X1. Hal ini sebenarnya juga tidak pernah diperkirakan oleh Kang Min-hee ya, karena waktu dia masuk di peringkat 14 itu aja Kang Min-hee juga sudah cukup terkejut ya, karena dia mungkin berpikir bahwa Ipo-Ipo ini bakalan jadi penampilan terakhir dia gitu. Tapi ternyata dia masih lanjut sampai ke evaluasi debut dan pada akhirnya dia bisa masuk ke line debut. Nah, layak gak sih Kang Min-hee ini bisa masuk di line debut? Nanti bakalan aku bahas di belakang. Oke, selanjutnya adalah masuk ke peringkat 9, yaitu adalah Cha Jun-ho dari Wulim Entertainment. Terpilihnya Cha Jun-ho di line debut X1 ini juga cukup mengejutkan sih buat aku juga. Walaupun sebenarnya Cha Jun-ho juga memiliki ranking yang bagus. Selama ini dia selalu mendapatkan ranking belasan ya. Walaupun memang jarang ya untuk masuk ke line debut, tapi
rankingnya dia biasanya 11, 12, 13 gitu. Jadi dia juga cukup mengancam line debut sebenarnya. Tapi dia mulai menarik perhatian para produser nasional itu ketika dia tampil di evaluasi posisi ya. Saat itu dia mengambil vokal dengan menyanyikan lagu Me After You atau Norel Mana. Di situ dia menunjukkan kemampuan dia dalam menyanyi vokalnya yang berkembang ya, yang juga dibujuk oleh para trainer. Selain itu juga ekspresinya dia juga udah berubah. Selama ini bisa dikenal dengan robot Cha ya gitu, karena dia kurang begitu ekspresif. Tapi sejak evaluasi posisi dia bisa berekspresi dengan baik dan bisa menyanyi dengan lebih baik lagi. Selanjutnya adalah di peringkat 8 ada Nam Dohyun dari MBK Entertainment. Sebenarnya kalau Nam Dohyun masuk di line debut ini sudah tidak diragukan lagi oleh para produser nasional. Karena kita tahu nih sejak pengumuman peringkat yang pertama kali, Nam Dohyun tidak pernah keluar dari line debut. Dia selalu masuk peringkat paling nggak 6, 7, 8 itu yang biasa ditempati oleh Nam Dohyun. Jadi sebenarnya setiap minggunya peringkat dari Nam Dohyun ini cukup stabil. Walaupun Nam Dohyun ini masih sangat muda, usianya 16 tahun, tetapi ketika dia tampil di panggung dia udah beda banget ya. Dia bisa menjadi seorang rapper yang keren dan super karismatik banget. Jadi tidak salah bahwa banyak sekali produser nasional yang mendukung Nam Dohyun. Kita lanjut ke peringkat 7 yaitu ada Lee Hangul dari MBK Entertainment. Ini juga salah satu member yang tidak pernah aku sangka untuk bisa masuk ke line debut. Karena kita tahu sejak minggu pertama sampai ke minggu ke-11 itu tidak pernah Lee Hangul ini masuk ke dalam ranking line debut. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa di setiap minggunya Lee Hangul ini terjadi peningkatan peringkat terus-menerus ya. Karena makin lama makin kesini memang Lee Hangul makin banyak dicintai oleh produser nasional. Di pengumuman peringkat yang pertama Lee Hangul masih menempati peringkat 40-an. Kemudian berikutnya dia naik ke peringkat 20-an. Lalu dia naik ke peringkat belasan hingga masuk ke evaluasi debut. Dan pada akhirnya dia masuk ke line debut. Dia memang mendapatkan banyak cinta dari produser nasional itu sejak dia tampil di evaluasi posisi itu dengan menampilkan dance finance, dan saat itu dia jadi center. Kemudian lanjut di evaluasi konsep dengan lagunya Zico Move. Dan sampai akhirnya di evaluasi debut ini dia cukup mendapatkan perhatian dari para produser nasional. Dan Lee Hangul sendiri pun juga tidak percaya bahwa namanya akan dipanggil, karena dia mengatakan bahwa ketika sudah sampai peringkat 8, 6 million masuk itu dia sudah merasa bahwa dia nggak akan bisa masuk ke line debut. Jadi dia itu benar-benar tidak menyangka sekali ketika namanya dipanggil dia justru wah ini aku gitu, dan teman-temannya itu akan yang meyakinkan dia bahwa Lee Hangul benar-benar masuk ke line debut. Lanjut ke peringkat 6 yaitu ada Son Dongpyo dari DSP Media. Kita tahu bahwa Son Dongpyo ini merupakan center dari lagu Jima, lagu tema dari Produce X101. Dan di situ kalau kita melihat riwayat-riwayat sebelumnya nih bahwa seorang center dari lagu tema itu biasanya selalu debut gitu, seperti Lee Dewi kemudian Sakura gitu. Dan biasanya sih para center-center ini selalu mendapatkan peringkat-peringkat yang tinggi. Sebenarnya di awal-awal pun Son Dongpyo juga mendapatkan peringkat yang tinggi-tinggi gitu. Dia selalu mendapatkan peringkat di line debut. Tetapi pada minggu, dua minggu terakhir ini Son Dongpyo ini peringkatnya sudah mulai keluar dari peringkat line debut. Dapat peringkat 11, peringkat 12 kayak gitu. Dan ini sebenarnya yang bikin frustasi Son Dongpyo sendiri gitu. Dia merasa bahwa kayaknya ini bakalan pertama kalinya nih seorang center dari lagu tema gak akan debut gitu. Sedangkan biasanya center tema itu selalu debut. Jadi dia cukup frustasi sekali gitu. Tapi tanpa disangka nih di episode final ini peringkatnya Son Dongpyo juga cukup naik hingga ke peringkat 6. Dan saat pengumuman pun Son Dongpyo juga cukup terkejut dan dia langsung nangis banget kan. Oke, selanjutnya adalah peringkat kelima ada Jo Seung Yeon dari UHA Entertainment.
Joel Sanghyun ini adalah salah satu member yang sudah debut juga sebelumnya. Tetapi karirnya sebagai penyanyi juga tidak berjalan dengan mulus, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk ikut Projosis 101. Dia adalah salah satu member yang serba bisa, disebut serba bisa, karena pada hasilnya dia adalah main rapper gitu. Dia adalah seorang rapper, dia pernah ikut di Show Me The Money juga, yang menunjukkan kemampuan rapnya. Tetapi di awal evaluasi, yaitu adalah evaluasi yang mereka menampilkan lagu EXO, Lao Shot, dia berperan sebagai main vokal. Jadi dia menunjukkan kemampuannya juga sebagai main vokal, karena memang dia juga memiliki vokal yang cukup bagus gitu, sehingga dia disebut sebagai artis yang bisa vokal, rap, kemudian dance, semuanya keren gitu. Tetapi memang di awal minggu dia hanya mendapatkan peringkat 60-an lah, 50-an, 40-an. Jadi peringkat dia cukup sangat rendah sekali. Di antara 10 member yang sudah debut ini, dia adalah member yang sejak awal memang memiliki peringkat yang sangat rendah. Tetapi setiap minggunya dia semakin naik peringkatnya, sampai naik, sampai dia bisa berada di evaluasi debut. Joel Sanghyun ini mulai menarik perhatian ya para produser nasional itu ya memang sejak evaluasi yang pertama gitu. Dia menjadi main vokal, kemudian evaluasi konsep waktu itu dia mengambil, kemudian saat evaluasi posisi dia mengambil posisi sebagai rap itu bersama dengan Nam Do Hyun, dan di situ wah, rapnya dia menunjukkan keren banget dan memikat para produser nasional. Selanjutnya di evaluasi konsep dia juga hadir di lagunya Zico Move, dan itu yang membuat saat itu dia menjadi center. Dan makin banyak nih produser nasional yang makin mencintai Joel Sanghyun. Di peringkat keempat ada Song Hyung Jun dari Starship Entertainment. Kita tahu Song Hyung Jun ini sejak di audisi yang pertama kali dia menempati kelas X gitu, dan saat itu dia menjadi leader di kelas X, dan pada akhirnya dia berusaha keras untuk menaikkan kelasnya sampai masuk di kelas D. Dan memang sejak awal minggu dia cukup mendapatkan perhatian dari produser nasional, sehingga memang sejak minggu awal dia mendapatkan ranking yang cukup tinggi. Jadi memang sejak awal hingga akhir dia memiliki peringkat yang cukup stabil. Jadi tidak heran kalau Song Hyo Jun bisa masuk ke line debut di X1. Oke, lanjut di peringkat ketiga ada Han Sung Woo dari Plan A. Han Sung Woo ini juga salah satu member yang sudah pernah debut bersama dengan Vic Chon. Pada awalnya Han Sung Woo ini tidak memiliki peringkat yang cukup tinggi gitu. Jadi pada awalnya dia belum pernah masuk ke dalam peringkat line debut. Tapi makin kesini gitu, terutama setelah evaluasi posisi, yaitu posisi vokal, saat itu Han Sung Woo menjadi center dan juga menjadi main vokal. Dan disitulah dia mulai banyak perhatian dari para produser nasional, sehingga peringkatnya terus naik, dan hingga pada saat pengumuman yang ketiga dia masuk ke line debut. Pada akhirnya di episode final dia juga masuk ke line debut. Kita tahu nih Han Sung Woo ini punya vokal yang sangat bagus, dan jadi di setiap penampilannya di Projosis 101 dia selalu menjadi main vokal. Jadi secara otomatis nanti ketika dia lo debut sebagai X1, dia akan menjadi main vokal, dan rasanya memang X1 ini gak akan lengkap kalau gak ada Han Sung Woo. Dan itu juga sangat diamini dan sangat disambut dengan meriah oleh para trainer yang benar-benar sangat membanggakan seorang Han Sung Woo. Kemudian peringkat kedua ada Kim Woo Suk dari TOP Media. Kim Woo Suk ini memang sejak minggu awal sampai dengan minggu akhir dia selalu menempati peringkat line debut, tidak pernah keluar dari peringkat line debut. Dia sudah menarik perhatian produser nasional sejak evaluasi pertama mereka dengan lagu Love Shot, dia saat itu sebagai center. Kemudian dia juga menunjukkan kemampuannya di evaluasi posisi sebagai vokal dan juga sebagai center pula. Hingga di evaluasi konsep dia membawakan lagu You Guard, dia juga bertindak sebagai center. Nah, jadi nggak heran kalau Kim Woo Suk ini masuk ke line debut, karena di minggu sebelumnya dia biasanya selalu menjadi kandidat peringkat pertama. Dia pernah menjadi peringkat pertama satu kali, saat itu melawan Lee Jin Yeok di TOP Media, tapi dia lebih sering bersaing untuk mendapatkan peringkat pertama dengan Kim Yo Han. Hingga di line debut ini, di episode final pun dia juga harus bersaing dengan Kim Yo Han. Tapi kayak Kim Yo Han nggak bisa dikalahkan.
Oke, langsung peringkat pertama yaitu ada Kim Yohan dari WE Entertainment. Nah, sejak di kedatangan dari Kim Yohan saat audisi, dia sudah cukup menarik perhatian para trainer ya saat itu dan juga para peserta yang lainnya. Sebenarnya Kim Yohan ini belum lama menjadi trainee ya, kalau nggak salah sekitar baru 5 bulanan karena memang dia baru saja melepaskan impiannya sebagai seorang atlet nasional taekwondo. Tetapi walaupun dia baru trainee berapa bulan aja, tapi dia sudah menunjukkan kemampuannya yang berkembang dan meningkat cukup baik gitu. Walaupun di awalnya dia masuk kelas A dan harus turun ke kelas C, tapi dia terus berkembang, terus berusaha sehingga dia selalu menunjukkan kemampuannya di setiap evaluasi. Di evaluasi pertama dia tampil dengan membawakan lagu NCT U Boss dan di situ dia berperan sebagai rapper dan di situ dia mulai menarik perhatian para produser nasional bahwa ternyata dia itu bisa nge-rap dan itu keren abis. Kemudian dia ingin melupakan image-nya sebagai rapper dengan dia tampil di evaluasi posisi sebagai vokal. Di situ pun dia juga menunjukkan kemampuannya sebagai seorang vokalis. Hingga tampil di evaluasi konsep dia membawakan lagu You Got It. Walaupun saat itu dia nggak jadi center, tapi dia langsung menempati peringkat pertama tertinggi untuk vote dari para produser nasional. Di setiap minggunya Kim Yohan ini selalu mendapatkan ranking tinggi sekali, nggak pernah keluar dari line debut. Jangan kan keluar line debut, peringkat dia yang paling rendah itu adalah peringkat 5. Sejak pengumuman peringkat yang pertama dia sudah menempati peringkat pertama. Kemudian yang kedua diambil oleh Kim Wosok. Terus kemudian pengumuman peringkat yang ketiga diambil lagi oleh Kim Yohan. Di pengumuman the final line debut ini dia juga menempati peringkat pertama. Dan saat itu ibunya ikut nangis. Bahkan direktur dari WE Entertainment pun juga ikut menangis terharu gitu dengan prestasi dari Kim Yohan. Setelah diumumkan peringkat 10 sampai peringkat 1, kemudian diumumkan adalah X ya itu yang menempati X membernya. Sebelum aku jelaskan tadi bahwa X member ini diambil bukan dari peringkat 11 tetapi diambil dari akumulasi voting mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu yang ke-12. Dan saat itu sudah ada disebutnya ada 4 kandidat, yaitu ada Lee Jin Hyuk dari TOP Media, kemudian Woo Joon Mo dari Starship Entertainment, lalu ada Kim Min Gyu dari Jellyfish dan ada Lee Eun Sang dari Brand New Music. Kalau melihat dari 4 orang ini, kita melihat dari akumulasi nilai yang kita bisa menebak bahwa dari keempat orang ini yang memiliki nilai tertinggi adalah Kim Min Gyu dan juga Lee Eun Sang. Jadi aku memang udah memperkirakan bahwa yang nanti kemungkinan jadi X itu kalau nggak Kim Min Gyu ya Lee Eun Sang. Karena kita tahu Kim Min Gyu ini juga salah satu member yang selalu mendapatkan peringkat tinggi, selalu masuk ke peringkat line debut. Apalagi Kim Min Gyu juga pernah menjadi kandidat peringkat pertama bersama dengan Kim Yohan. Nah, sedangkan Lee Eun Sang sendiri, Lee Eun Sang juga selalu mendapatkan peringkat yang tinggi, peringkat yang masuk ke line debut, walaupun dia nggak selalu setinggi Kim Min Gyu ya, tapi dia selalu stabil. Dan ternyata nih, Lee Do Woong mengumumkan bahwa yang menempati peringkat X itu adalah Lee Eun Sang. Menurut aku nih, kekalahannya Kim Min Gyu ini adalah dari turunnya peringkat Kim Min Gyu yang dulu kalau nggak salah di pengumuman peringkat yang kedua, Kim Min Gyu ini peringkatnya sempat turun ke peringkat 10. Kemudian ngedropnya lagi adalah di saat episode final ini. Episode final ini ketika di semua member sudah diumumkan di ending acara tuh di garis line itu keluar jumlah vote dari member-member yang tidak debut dan Kim Min Gyu ini termasuk yang mendapatkan vote yang cukup sedikit, sekitar 400 ribuan. Jadi disitulah mungkin letak kekalahannya dengan Lee Eun Sang. Lee Eun Sang sendiri ini juga salah satu member yang cukup menarik perhatiannya produser nasional sejak minggu awal sampai minggu akhir. Lee Eun Sang ini dikenal sebagai member yang tidak pernah kenal menyerah ya. Dia selalu mencoba menggunakan kesempatan apapun yang dia dapatkan. Dia selalu berusaha walaupun mungkin nggak selalu setiap hasil usahanya itu sesuai dengan ekspektasinya. Jadi itu tadi nih 11 member yang masuk ke line debut X1. Nah sekarang aku mulai bahas nih, layak nggak sih ke 11 member ini masuk ke grup X1? Ini adalah pendapat aku pribadi. Secara aku pribadi sebenarnya aku lebih suka memilih member yang punya balance.
maksudnya banget adalah punya keseimbangan. Keseimbangan di sini aku maksud adalah keseimbangan dari segi vokal, rap, dancing, kemudian visual gitu. Jadi yang semuanya harus seimbang gitu, nggak yang cuma sekedar visualnya aja, nggak sekedar dance-nya aja gitu. Jadi harus semuanya seimbang. Dari Kim Yo Han adalah salah satu member yang menurut aku seimbang semuanya, dari vokal, rap, dance, visualnya dia. Jadi dia adalah satu member seimbang. Jadi sangat cocok sekali jika Kim Yo Han ini masuk ke dalam line debut X1. Kim Yo Han ini sebenarnya nggak pernah jadi center, tapi pada akhirnya ketika dia line debut nanti, karena dia peringkat pertama, dia bakal jadi center dari X1. Kemudian ada Kim Musso. Kim Musso itu juga salah satu member yang punya balance ya, vokal, dancing gitu. Walaupun aku pernah denger rapnya, tapi it's okay, vokalnya itu nggak pernah mengecewakan. Mau nada tinggi ataupun mau nada rendah, dia tetap oke. Okay. Dan dia juga punya visual yang keren. Jadi dia sangat layak untuk masuk ke X1. Lanjut ke peringkat 3 ada Han Sung-woo. Han Sung-woo juga salah satu member yang punya balance gitu. Walaupun Han Sung-woo nggak pernah nge-rap, tapi kemampuannya dia sebagai main vokal itu udah kelas tinggi banget. Jadi kalau X1 ini nggak ada Han Sung-woo, aku nggak tahu mereka bakalan jadi main vokalnya kayak gimana. Jadi X1 nggak lengkap kalau tanpa Han Sung-woo. Jadi karena menurut aku dia adalah main vokal yang terbaik dia di antara satu-satu peserta dari Produce X101. Dari sebenarnya aku secara pribadi kurang melihat keseimbangan dari Song Hyun Jun. Yang menonjol dari Song Hyun Jun ini adalah kemampuan dance-nya gitu, karena dia pernah menciptakan dance juga gitu. Kemampuan dia menghafal dance sangat bagus, gerakannya juga sangat bagus. Mau genre musik apa dia bisa melakukannya. Cuman kekurangannya menurut aku adalah dari segi vokal. Vokalnya dia nggak terlalu menonjol juga gitu. Rapnya juga dia baru belajar. Dan image-nya dia yang masih terlalu imut, itu yang aku agak ngeganggu ya gitu. Aku nggak yakin sih apakah nanti dia bisa tampil dengan image yang berbeda, karena nggak mungkin X1 ini bakal kasih konsep grup dengan yang imut-imut, kan nggak mungkin gitu. Yang kelima ada Jo Seung-yeon. Itu sudah layak banget karena yang aku bilang tadi, Jo Seung-yeon punya balance itu. Jadi ada vokal, ada rap, ada dance gitu. Jadi sangat layak Jo Seung-yeon untuk debut bersama dengan X1. Ada Son Dong-byo. Walaupun dia memang center dari lagu tema Jima, aku masih belum melihat hal yang menonjol dari seorang Son Do-pyo. Menurut aku ini kasusnya sama seperti dengan Song Hyun-jun. Song Do-pyo ini lebih menonjol di bagian dance-nya. Tetapi kalau dibandingkan dengan Song Hyun-jun, kayaknya Song Hyun-jun lebih bagus dance-nya dibandingkan Son Do-pyo. Karena Song Hyun-jun pun dia bisa menciptakan dance juga, posisi juga gitu. Jadi pengatur koreografi juga gitu. Selain itu adalah image imut dari Son Dong-pyo yang menurut aku dia bisa berubah gak sih gitu. Walaupun dia pernah menunjukkannya di lagu Believer gitu, tapi dia harus berusaha sangat keras untuk bisa melepaskan image imutnya. Lee Han Gil ya di peringkat ke-7. Menurut aku Lee Han Gil juga cukup seimbang ya dari vokal. Walaupun vokalnya sebenarnya nggak terlalu menonjol juga gitu. Mungkin dia bisa menjadi sub vokal yang cukup baik yang disesuaikan dengan suaranya. Ini ada Nam Do-hyun ya. Nam Do-hyun ini walaupun dia nggak pernah jadi vokalis, tapi tanpa Nam Do-hyun, X1 kayaknya nggak lengkap gitu. Karena dia bakalan jadi main rapper. Selain itu dia juga punya kemampuan dalam menciptakan lagu atau mengaransemen lagu. Jadi Nam Do-hyun ini juga sangat layak untuk tampil sebagai X1. Kemudian ada Cha Jun-ho. Cha Jun-ho ini kayaknya sih menurut aku dia lebih menonjolnya di vokal gitu. Walaupun dia juga bisa mengikuti dance dengan baik, tapi menonjolnya di vokal. Tapi di vokal ini dia hanya sebatas kayak sub vokalis gitu. Jadi menurut aku sih masih kurang ya gitu. Kemudian selanjutnya di peringkat 10 ada Kang Min-hee. Kang Min-hee ini karena akhir-akhir ini dikenal sebagai main vokal. Secara vokal dia sangat bagus gitu. Dance pun dia juga bisa ngikutin dengan bagus. Walaupun untuk menjadi main vokal dia masih belum bisa untuk sekelas Han Sung-woo atau Jo Seung-yeon. Nah, sekarang kalau kita melihat dari 9 member yang enggak bisa debut ini, kalau aku disuruh milih untuk menggantikan yang 11 lain debut dengan yang 9 yang tidak debut, siapa sih yang lebih layak untuk masuk ke 11 lain debut? Yang sangat aku sayangkan yang pertama adalah Lee Jin-yeok.
gitu. Walaupun kita tahu Lee Chun Young itu adalah seorang rapper, tapi walaupun sebenarnya saat ini X1 juga sudah punya rapper Nam Do Hyun, ada Jo Seung Hyun, ada Kim Yo Han ya, yang tapi rasanya kalau Lee Chun Young tidak masuk ke dalam X1 itu juga masih sangat kurang banget. Kemudian selain Lee Chun Young ada Song Yu Bin. Song Yu Bin adalah selama ini yang jadi main vokal. Menurut aku main vokal dari X1 sekarang masih kurang kalau hanya Han Sung Woo dan juga Jo Seung Hyun. Dibandingkan dengan Kang Min Hee ini, sebenarnya secara main vokal aku lebih suka Song Yu Bin. Kemudian ada Wang Yun Song. Wang Yun Song ini dia sangat bagus di dance-nya. Kemudian selain itu adalah ekspresi wajahnya juga cukup bagus gitu. Jadi sebenarnya Wang Yun Song ini cocok banget untuk bisa menjadi main dancer di X1. Jadi kalaupun aku pengen menggantikan 3 orang itu ya, seandainya Lee Jin Yeok, Song Yu Bin, dan juga Wang Yun Song itu bisa masuk ke line up debut, mungkin yang harus digantikan adalah Dong Pyo, Cha Jun Ho, dan juga Song Hyung Jun. Itu sih itu, kalau itu aku yang milih gitu. Tapi ya itu kan kembali lagi ke vote dari produser nasional. Jadi ya, pertama ini aku bakal ucapkan selamat untuk 11 member yang akhirnya debut sebagai X1. Dan aku bakal balik lagi di video berikutnya. Nanti yang mereka bakal debut kapan sih? Mereka di bawah manajemen mana? Mereka bakalan stay di mana? Kemudian posisi dari masing-masing member dari X1 ini mau dapat posisi apa? Gitu, itu nanti aku bakal jelaskan di video berikutnya. Dan aku bakalan berbagi tentang 9 member yang akhirnya gagal debut. Mau gimana sih nasib mereka nanti sekarang gak jadi debut? Nanti akan aku bahas di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya. Klik tanda lonceng untuk dapat notifikasi video aku berikutnya. Thank you so much for watching. See you and bye.